Bagaimana Allah nak bagi bumi itu tak bergoyang yang duduk dalam air? Ha ni. Boleh? Kenapa Allah buat macam tu? Boleh tak Allah nak buat bumi je tanpa laut? Boleh tak? Dan tak payah gunung. Boleh kan? Kenapa perlu laut dan perlu pula gunung? Supaya manusia berfikir dan supaya manusia semakin nampak kehebatan Allah. Sebab tu Allah kata yang berfikir kehebatan Allah ni siapa? Ulul albab. Ni. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil. Kemudian Allah beritahu siapa ulul albab? Satu allazina yazkurun Allah qiyaman wa qu'udan. Kemudian wa ala junubihim. Yang kedua ulul albab siapa? Wa yatafakkaruna fi khalqillah. Boleh. Jadi orang yang berakal siapa? Bukan yang lulus universiti. Bukan yang ada PhD. Kan? Bukan yang suka buat kajian, bukan. Semua yang tak berakal tu. Yang berakal siapa? Allazina yazkuruna Allah, yang sentiasa ingat dan zikir pada Allah bila ni? Semua keadaan. Bangun dia ingat pada Allah, baring dia ingat pada Allah, pakai baju dia ingat pada Allah, hujan ingat pada Allah, bersin ingat pada Allah. Dan yang kedua? Kan? Ada tak yang ketiga dia lulus dalam peperiksaan? Tak ada. Berapa ramai yang lulus universiti ada PhD tapi tidak ada dua? Dia bukan ulul albab. Boleh kah? Boleh. Jadi dua ni tak boleh pisah. Bila dia sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah, membawa kepada dia mesti taat pada Allah sepanjang masa. Bila dia taat pada Allah sepanjang masa, membawa pula dia akan lagi-lagi berfikir tentang ciptaan Allah. Betul kan? Okey. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ajri.